Halo semua, kehadiran wanita di sebuah ajang balap memang sudah menjadi pemandangan umum. Biasanya, para wanita cantik selalu menghiasi lintasan sebagai umbrella girl peneman para pembalap sebelum memulai start. Namun, kini sudah banyak para wanita cantik yang tak segan langsung turun di ajang balap sebagai pengendara mobil maupun motor balap. Bahkan beberapa wanita tangguh dan cantik berikut ini pun memiliki karir cemerlang di atas lintasan balap nasional. Bukan sembarang wanita, para Sri Kandi Indonesia ini punya bakat istimewa di lahan yang umumnya banyak diguluti oleh para laki-laki. Siapakah dara-dara cantik yang sangat lihai menunggangi si kuda besi itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe dan like video ini agar Anda dapat terus terupdate video-video menarik dari channel terbaik.com. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 7 pembalap cantik Indonesia. Raya Kitty. Raya Nurfitri Rahmadiana atau lebih dikenal dengan Raya Kitty, belakangan ini namanya semakin populer setelah membintangi beberapa sinetron di TV. Gadis manis kelahiran 10 Februari 1996 ini selalu menarik perhatian para lelaki yang doyan menonton kejuaraan Matic Race atau Motoprix kelas Matic. Ia juga mengikuti perlombaan Matic Race garapan Trendy Promo Mandira atau TPM. Gadis cantik ini sangat menyukai toko kartun Hello Kitty. Ia mengoleksi berbagai macam pernak-pernik Hello Kitty, mulai dari baju, tas, stiker motornya, dan masih banyak lagi barang yang berhubungan dengan toko kartun Hello Kitty. Sabrina Sameh. Seakan tidak mau kalah dengan Raya Kitty yang lebih dulu terjun ke dunia sinetron, gadis cantik bernama Sabrina Sameh Muhammad Abdel Fateh ini juga ikut membintangi sinetron di layar kaca. Berawal dari hobi semasa di sekolah, kegemaran Sabrina akan dunia adu kencang berjarak 1/4 miles tersebut berlanjut hingga ke karir profesional tingkat nasional. Meski dunia balap selalu saja identik dengan aura maskulin dan lelaki, Sabrina Sameh tak lantas kehilangan identitas femininnya sebagai wanita. Selain terjun dalam dunia balap, Sabrina juga kerap mendapat order untuk menjadi model jikalau tidak sedang memiliki jadwal untuk balapan. Indri Barbie. Darah asli Bandung mengalir di dalam pembalap cantik berprestasi bernama lengkap Indri Nurliasari atau lebih dikenal sebagai Indri Barbie. Lady Dragster Indonesia ini tidak hanya punya paras cantik, tapi juga bakat luar biasa, motivasi tinggi, dan pantang menyerah. Indri memulai karirnya dalam dunia balap, terutama di ajang drag bike, pada bulan Maret 2011. Bagi Indri yang sudah berpengalaman berkecimpung di dunia balap, olahraga ini tidak hanya asik, seru dan menantang, tapi juga memacu adrenalin jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Clio Clarissa Jonadi. Clio Clarissa Jonadi ini adalah pembalap wanita yang memiliki prestasi gemilang di kancah turnamen slalom tanah air. Karirnya dalam dunia balap dimulai pertama kali dalam dunia go-kart dan dilanjutkan hingga slalom nasional. Tidak tanggung-tanggung, namanya kian meroket berkat torehan gelar juara pertama Honda Jazz Speed Challenge pada usianya yang saat itu dibilang sangat muda, yakni 18 tahun. Bahkan, ia menempuh bangku kuliahnya di The Automotive College TUC Malaysia, jurusan Motorsport Technology. Menurut pengakuannya kepada media, ayah dan kakek Clio memang dahulunya adalah para pembalap yang pernah terjun di dunia go-kart. Diandra Gautama. Gadis cantik berusia 24 tahun bernama Diandra Gautama kini juga makin eksis di kancah balap nasional Indonesia. Dirinya selalu menjadi magnet bagi para penonton di setiap gelaran ISOM atau Indonesian Series of Motorsport yang diselenggarakan di beberapa daerah. Salah satu prestasi terbaik yang diperoleh Diandra adalah dengan menjadi juara umum di ajang Mercedes-Benz Club Motorsport Indonesia Race Championship 2013 di kelas B5. Ade Desti. Selain di ajang drag race, Bandung juga sukses menyumbang satu wanita cantiknya ke ajang road race.
Adik Desti yang berjuluk Sinden Balap ini berparas cantik dengan kulit putihnya sukses terjun ke ajang balap road race nasional dan mengukir pengalaman di atas aspal panas. Bukan hanya sebagai pembalap, ia juga menekuni DJ dan menjadi pengusaha muda. Alexandra Asma Soebrata. Gadis cantik dengan nama asli Alida Alexandra Nur Lutfia ini adalah pembalap wanita yang berasal dari Jakarta. Ia merupakan satu-satunya pembalap wanita dari Indonesia di kategori mobil formula dan go-kart. Tidak hanya piawai di lintasan balap saja, ia juga berhasil masuk ke dalam satu dari 25 wanita Indonesia terseksi versi FIM di tahun 2013. Alexandra telah mengikuti sebanyak 37 kali balapan Asia Formula Renault Challenge dengan posisi terbaiknya ketika berhasil finish di posisi ketiga pada tahun 2011. Demikianlah liputan tentang 7 pembalap cantik Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.